Sangat cukup siap satu mobil karena ambil tadi DPD-nya akan 70 ya dong. Berapa naik itu yang mana? Ya, untuk hari ini kita akan menyalurkan di 8 kecamatan, khususnya kecamatan yang jauh, yaitu Tutar, Luyo, Alu. Ini akan kita dahulukan untuk didistribusikan. Jadi untuk hari ini ada 3 jalur yang akan dilalui oleh pengangkutan logistik Kotak Suara ini, yaitu jalur yang pertama adalah kita saat bersamaan pengangkutannya antara Kotak Suara Kecamatan Tutar dan Luyo. Jadi ini satu jalur. Jalur yang lain adalah untuk Kecamatan Matanga dan Bulog, ini juga satu jalur. Selanjutnya jalur yang lain, jalur yang ketiga adalah untuk Kecamatan Alu, Limboro, Tinambung, dan Balanglipa. Jadi hari ini ada 3 jalur yang akan dilalui teman-teman dalam hal melakukan distribusi logistik. Distribusi logistik ini dalam hal pendistribusiannya, kita hari ini ada sekitar 2.288 kotak. Jadi dengan menggunakan 10 armada. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.